wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad Ibn Ata'ilah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-27. Beliau berkata, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Yang artinya, barang siapa yang cemerlang permulaannya, maka akan cemerlang pula pada kesudahannya. Sebagaimana pada pertemuan episode sebelumnya, di dalam kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa harus kembali kepadanya. Kembali dengan ikhlas, kembali dengan melihat dan meyakinkan bahwasanya segala amal ibadah yang telah kita lakukan adalah merupakan semata-mata taufik, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita kembali dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya yang sudah barang tentu harus sesuai dengan syariat agama kita. Karena apa? Orang kalau sekedar belajar membersihkan hati tanpa disertai dengan syariah, maka dia akan menjadi seorang yang zindiq atau kafir, kafir yang zindiq. Artinya bagaimana? Sebagaimana Imam Malik mengatakan, man tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang belajar tasawuf, artinya pembersihan hati, walam yatafaqqaha, akan tetapi dia tidak belajar fikih, maka faqad tazandaqa. Artinya, kalau seorang senantiasa membersihkan jiwa, senantiasa memperbaiki hati, akan tetapi dia tidak menjalankan syariat Islam, atau bahkan menolak syariat Islam, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak beramal soleh, yang penting adalah urusan hati. Nah, ini bisa menjadikan orang tersebut sebagai kafir, kafir zindiq. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk menjalankan syariatnya. Tidak bisa orang mengaku cinta Allah akan tetapi mengabaikan perintahnya, akan tetapi senantiasa bermaksiat, menjalankan segala sesuatu yang diharamkannya. Ini adalah merupakan bukan sebuah mahabbah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka dia harus mengikuti kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki seorang nabi, kita memiliki seorang panutan. Maka dari itu, kalau kita cinta Allah, sedangkan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasa kita harus menjalankan apa yang Rasulullah syariatkan dan menjauhi segala larangan-larangan yang Rasulullah larangkan untuk kita. Karena ini adalah sebagai bukti, sebagai tanda bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pada hikmah ini masih ada hubungannya dengan hikmah yang sebelumnya. Beliau berkata, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang permulaannya cemerlang, maka insya Allah
akhirnya pun akan cemerlang. Di dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memperhatikan beberapa hal di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita itu harus at-takholli. At-takholli artinya adalah membebaskan. Membebaskan bagaimana? Membebaskan dari segala sifat yang tercela. Kita harus membebaskan hati kita dari rasa takabur. Membebaskan diri kita dari hasad, dari dengki, dari sifat balas dendam, dari sifat riya atau pamer, dan segala sifat-sifat yang merupakan tercela. Kemudian setelah kita menghilangkan sifat-sifat tercela dari diri kita, kemudian kita yang kedua adalah at-tahalli. Itu bagaimana menghiasi. Menghiasi apa? Menghiasi diri kita yang sudah kosong dari sifat-sifat tercela dengan sifat-sifat yang terpuji. Kita senantiasa tawadhu. Kita senantiasa tawakal, berpasrah diri kepada Allah SWT. Senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melihat bahwasanya diri kita adalah orang yang paling hina di antara manusia yang lain. Kemudian, setelah yang pertama adalah at-takholli, yang kedua adalah at-tahalli, yang ketiga kita akan merasakan apa yang dinamakan dengan at-tajalli. At-tajalli yaitu apa? Tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasakan, kita menyaksikan bahwasanya Allah senantiasa bersama kita. Senantiasa Allah melihat kita. Senantiasa Allah lah yang menjalankan, yang mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yang dikenal dengan al-muraqabah dan al-musyahadah. Muraqabah yaitu kita merasa bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita, sehingga ketika kita merasakan Allah itu mengawasi kita, kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang dilarangnya. Dan kita tidak mungkin absen tatkala Allah memerintahkan kepada sesuatu untuk kita jalankan. Kemudian al-musyahadah. Al-musyahadah yaitu apa? Menyaksikan. Bahwasanya menyaksikan segala alam semesta ini adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Merupakan ciptaannya, merupakan sesuatu yang menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakum annahul haq. Bahwasanya sanurihim ayatina fil afaq, kita akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kita, tanda-tanda kekuasaan kita, tanda-tanda yang merupakan ciptaan kita, yaitu al-afaq, alam semesta. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga mereka menyaksikan bahwasanya Allah adalah merupakan zat yang hak, merupakan Tuhan yang hakiki. Yang pertama adalah at-tahliyah. Yang pertama adalah at-takhliyah. Yang kedua adalah at-tahliyah. Dan yang ketiga adalah at-tajalli. Kemudian di dalam kita
menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersungguh-sungguh, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang itu tidaklah bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, bi qadri al-mujahadah takunu al-musyahadah. Bergantung kepada mujahadah kita, kesungguhan kita, usaha kita, maka begitu pula di dalam kesaksiannya. Semakin kita beribadah disertai dengan bersandar kepada Allah SWT, meyakinkan bahwasanya ibadah kita hanyalah merupakan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memiliki sohbah ataupun persahabatan, yang di mana sahabat kita di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala adalah para guru-guru, atau yang dikatakan sebagai al-murabbi. Itu orang yang senantiasa mentarbiyah terhadap muridnya agar mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita senantiasa meminta kepada Allah, Allahumma dullani ala man yadulluni ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami terhadap orang-orang yang mampu menunjukkan kami untuk sampai kepada-Mu. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga permulaan kita untuk menuju kepada-Nya merupakan permulaan yang cemerlang. Kita senantiasa dibimbing oleh seorang murabbi yang senantiasa menjaga hati kita, senantiasa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.